kerajaan tidak meratifikasi konvensyen antara bangsa mengenai pembasmian diskriminasi kaum ICEP. Tuan Speaker telah menulis kepada saya pagi tadi untuk menolak usul ini, tapi saya mohon pertimbangan dan kebijaksanaan Speaker untuk menjelaskan kewajaran kita di Parlimen walaupun kerajaan melalui Kabinet telah buat keputusan. Untuk maklumat yang Tuan Speaker, Yang Berhormat, sudah cadangan kita pada peringkat awal adalah untuk saya kemukakan, disokong oleh Yang Berhormat Iskandar Puteri, Yang Berhormat Bagan Datuk, Yang Berhormat Kubak Krian dan Yang Berhormat Hululangan. Ini juga dari sejarah Parlimen agak unprecedented kerana ia melibatkan penyertaan wakil-wakil ahli-ahli Yang Berhormat dari pelbagai parti, kerajaan dan pembangkang. Jadi izinkan saya, Tuan Speaker, sekadar membaca untuk memberi penjelasan betapa saya rasakan kewajarannya. Kerana kita